Bagi Anda para YouTuber atau penikmat musik dan video melalui channel YouTube, tentu tahu lagu ini. Disajikan oleh Alifbata. Kita tentu ingin tahu kenapa video-video Alif bisa begitu viral dan dapat view di atas 500 ribu, bahkan ada yang di atas 1 juta. Tentu ada beberapa alasan kenapa video fingerstyle Alif sangat viral. Alasan pertama adalah skill yang luar biasa. Skill permainan gitar fingerstyle dari Alif sangat luar biasa. Yang dimaksud adalah aura yang dihasilkan sangat terasa berbeda. Alif Bata secara sadar atau tidak telah menggunakan prinsip bahwa berbeda lebih baik daripada sekedar lebih baik. Mari kita lihat pada klip video berikut ini. Alasan kedua adalah menikmati. Alif sangat menikmati saat memainkannya, dan tidak semua pemain musik dapat melakukannya itu sebaik Alif. Alif dapat menunjukkan itu dengan sangat baik. Salah satunya terlihat dari raut wajah dan gerak tubuhnya. Mari kita lihat pada klip video berikut ini. Alasan ketiga adalah apa adanya. Alif menyuguhkan video musik apa adanya. Kira-kira begitulah saya. Bahkan Alif tidak pernah menatap kamera untuk meyakinkan bahwa dia hanya menyajikan kemampuan bermain gitar secara fingerstyle, bukan yang lain. Juga dari videonya di mana Alif mungkin melakukannya secara one take recording tanpa harus di studio khusus atau bahkan alat khusus. Hal ini berbeda dengan pemusik lain yang akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya persiapan Alif, ya Alif itu sendiri. Mari kita lihat pada klip video berikut ini. Permainannya terlihat bahwa jari-jari Alif lebih terlihat seperti menari. Ini juga merupakan badan yang tidak terpisahkan dari viralnya video-video Alif. Ini menjadi ciri khas Alif. Mari kita lihat pada klip video berikut ini. Thank you.
Alasan kelima adalah suara musik yang bersih dan mengalir. Mungkin tidak 100% dari semua permainan musik Alif bersih, tetapi dari lagu-lagu pilihannya, yang juga bukan lagu yang mudah untuk dibawakan menggunakan gitar secara fingerstyle, dan mungkin 99,99% permainannya bersih adalah hal luar biasa. Ditambah lagi bahwa dia memainkannya secara mengalir dan natural. Mari kita lihat pada klip video berikut ini. Alasan keenam adalah alternatif aransemen. Alif tidak hanya sekedar cover dan mencoba untuk 100% sama dengan aslinya. Tidak hanya itu, Alif mencoba menawarkan alternatif aransemen musik fingerstyle versinya, dan itu berhasil dengan sangat baik. Mari kita lihat pada klip video berikut ini.